setelah tahun 47 itu Belanda datang kemari, terus saya pindah dari sekolah Cina ke sekolah Belanda, itu nggak ada sulap. Sulap itu dilanjutkan lagi ketika saya kuliah di Bandung tahun 59. Ada iklan itu yang iklan sulap yang dinamakan Magic Center, kursus tertulis. Ya, itu orang yang bayar tertulis itu mendapatkan satu petunjuk buku kecil dan satu box alat-alat yang praktis untuk main sulap. Disitulah saya katakan saya melek sulap. Mulai tahu sulap sesungguhnya ini begini sesungguhnya. Kemudian tahun 81 saya kenalan dengan guru sulap namakan Mr. Robin almarhum yang di Bandung. Disitu saya deforestasi di mana sulap. Itu berlanjut terus sampai tahun 83 saya berhasil mendirikan suatu klub sulap dinamakan SIM, Society of Indonesian Magicians. Indonesianya PPSSI, Perhimpunan Pecinta Seni Sulap Indonesia. Itu saya pertahankan sampai detik ini. SIM itu tidak pernah mati. Yang paling dibanggakan adalah klub saya itu melahirkan seorang yang dinamakan Andreas Tahyadi, yang belakangan terkenal dengan Deddy Corbusier. Makanya sampai sekarang Deddy masih ngakuin saya sebagai yang melahirkan sulap. Ya tentu Deddy sekarang udah jauh lebih tinggi. Kalau amatir, dia kececer, dia segala mau dipelajarin karena dia nggak tahu. Kalau profesor enggak, dia itu terus tapi mainnya sempurna. Ya itu yang saya pegang. Sulap klasik itu gimana ya? Lebih banyak sifatnya menghibur, kan ada tiga moto ya. Yaitu dinamakan amazing, amusing, dan entertaining. Kalau klasik itu banyak sekali menggunakan alat-alat, ketekan tangan, bagus. Yang terbaik menjadi pesulap. Saya bilang, pesulap itu sebetulnya aktor yang main sulap. Jadi a magician is an actor who plays magic. Jadi harus jadi aktor dulu, baru bisa main sulap. Kalau enggak ada artinya, dia cuma nunjukin gitu, bebas, bukan. Sulap itu berarti sekali bagi penghidupan saya. Hingga saya bisa umur sekarang ini, masih oke. Tangan dan otak masih berjalan. Terima kasih kepada atasnya.